Ya, assalamualaikum. Selamat datang Turun Padang. Ini satu show baru. Kita nak cerita pasal review boot. Kita nak cerita pasal launch jersey baru dan juga match-match yang bakal berlangsung untuk season yang datang. Ya, assalamualaikum. I'm back, guys. Ini dah episod yang kedua. Turun Padang. Nama saya Radin. Apa khabar? Baik, kan? Okey, seperti biasa, kita nak recap balik apa yang terjadi episod lepas di mana kita borak-borak mengenai jersey my team Glory Glory Man United. Saya happy sebab ada Wan Bissaka dan Maguire yang saya tak tahu worth it ke tak worth it, 80 million dibeli oleh Manchester United, tapi so far untuk a few games nampak. Tutup cerita pasal Man U sebab kita pun dah reveal lah jersey Man U yang saya rasa season ni kita boleh pergi jauh. Itu satu. Yang kedua, kita dah review juga boot yang dipakai oleh Beckham waktu perlawanan England bertemu dengan Greece, iaitu Adidas Predator Position FG. Dan minggu lepas, terima kasih Raffi Yaakob yang datang dan berlepak. Okay, so episode kali ni sebenarnya kita nak cerita mengenai satu produk baru, Headwire Pack, yang ada Tylo dia, X, Predator, Copa dan juga Nemesis. Untuk hari ni kita ambil Nemesis 19. Come on, kita tepuk benda datang lah. Ini dah Nemesis 19.1. Maknanya satu benda yang kau nak tahu, kalau kau memang kaki beli boot mesti kau dah tahu. Tapi yang tak familiar lagi nak beli boot, sebenarnya this one 19.1, 19.2, 19.3 ni adalah grade boot tersebut. Grade 1, grade 2, grade 3, tapi paling bagus adalah 19.1 lah. Baik, cerita pasal Nemesis ni, seingat saya player-player Nemesis yang pakai Nemesis, kita ada Nuri, kita ada Farhan, kita ada Akhiar Rashid, yang kalau korang tengok kelincahan dia orang, kalau korang tengok dia orang punya performance every single game dengan kepantasan dia orang tu. Ini dia, saya nak reveal kepada anda boot Nemesis. Okey, korang akan dapat benda ni. Okey. Buka boot ni. Wow. Okey. Ini boot terbaru. Okey, ini belah kanan. Dan ini belah kiri dia. Okey, dan cerita pasal boot Nemesis 19.1 ni, the latest edition of Adidas. First, saya nak cerita dengan korang pasal dia punya tension tape dia. Keliling ni khas untuk memfitkan korang punya kaki. Kalau korang yang jenis prefer yang memang nak pakai boot sedap-sedap, kadang-kadang setengah orang suka pakai boot tebal. Kadang-kadang setengah orang suka pakai boot yang macam, aku sepak bola tak rasa lah. Tapi pakai pasal Nemesis ni, sesuai saya rasa dan juga sangat suitable kepada player-player lagi pantas, attacking dan juga jenis yang memang speed dia tak ada hak laju ni. Kalau AAS pun tak boleh detect lah sebenarnya. So Nemesis ni dia memberikan kesan optimum kepada kaki korang dan juga korang punya kepantasan for sure, sebabnya dia nipis, satu. Yang kedua, dia ringan. Yang ketiga, benda ni sebenarnya, inovasi ni, dia sangat-sangat fit dengan kaki korang. Fit dia macam korang pakai glove ataupun korang pakai socks. Dia punya level keringanan dia dan juga dia punya nipis ni boot ni. Tapi senang cerita kalau korang main striker dan korang pernah pagap, biru kat kaki korang sebenarnya. Okay, tu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya collar V-shape. Kau ingat baju dia ada V-shape? Boot pun ada V-shape juga. Dan sebenarnya, bila cerita pasal V-shape ni, dia memudahkan dan juga membantu korang bila kau nak sarung boot ni. Bila V-shape ni, dia memberikan kelegaan. Kelegaan korang untuk korang masuk. Dan sebenarnya, benda ni memang sangat-sangat fit dekat korang punya pergelangan kaki. So tak ada masalah kalau korang sebut korang longgar, tak. Ini on teruk. Tapi cumanya, bila lama-lama korang pakai, korang akan lagi selesa lah. Sebab benda baru. Okey, kereta yang ketiga yang ada dekat boot Nemesis 19.1 ni, selain dia punya tape, selain dia punya V-shape collar ni, adalah dia punya outsole ni. Split outsole ni, sebelum-sebelum ni, bila kita pergi beli boot, dia bercantum lah. So untuk Nemesis kali ni, dia orang memperkenalkan teknologi torsion system teknologi, di mana dia splitkan tapak ni. Sebab apa? Sebab dia memudahkan movement kepada korang kalau nak pergi pecut, kalau rasa macam, wey, bola, bola! Pak, pergi terus, berdesup! Ini ada function dia sebab, okay, senang cerita, macam ni. So function dia, dia untuk memberikan korang extra movement, extra kepantasan. Ini memang membantu korang punya pergerakan. Okey, itu dia antara tiga karakter yang ada untuk boot Nemesis kali ni. Keluaran daripada Adidas Headwire Pack. So kepada korang semua nak cari boot, korang boleh tengok dan korang boleh dengar cakap saya. Tak percaya? Tak percaya kan? Kalau korang tak percaya, apa kata kita try boot ni, kita turun padang. Saya akan bersama dengan salah seorang player Selangor. Tadi saya WhatsApp dia, bro, free tak? Dia kata okey, on. Jom kita try, kita bagi dia boot ni. Jom kita try boot ni. Nemesis 19.1. Baik tu. Laju tak laju, jom kita tengok. Let's go! Yap, saya pun dah tukar baju. Dah ready untuk turun padang ni. Dan saya pun for the first time, saya dah sarung Nemesis 19.1.
Kita nak bersama-sama dengan salah seorang player Selangor. Kita ada Nuri. Sama man. Sama bro eh. Baik. Tengah busy sekarang player Malaysia. Yes. Everything semua okey? Okey. Okey, baik. Nuri adalah salah seorang player Malaysia yang pakai Nemesis 91 selain pada Farhan dan juga Akhil Rashid. Okey, so far macam mana performance dan rasa dan juga kesedapannya boot Nemesis 91 ni? Bagi saya boot ni comfort, ringan dan dia punya agility orang kata impressive lah. Agility. Ai, pada apa script. Okey, baik. Borak panjang pun tak guna. So kita akan try, kita akan buat challenge. Sebab orang kata kalau aku menang ni, kau belanja aku makan. No hal bro. Deal. Bring it on. Lagi oleh training lah. Kau tengok petang-petang ke pagi-pagi kat sini? Pagi je. Depends lah. Tahan penat juga. Test tadi kita gitu ke. Kita bukan professional player. Main dengan professional player. Lain macam weh. Tapi tadi level sayang-sayang je. Kan? Penendang aku dengan penendang dia sama je. Tak apa. Tak kisah. Kita nak cerita pasal boot. Bila dah try sebenarnya, boot Nemesis ni memang memberikan satu impact yang cukup. Wow. This is amazing guys. Dari segi dia punya performance memang tip top. Cerita pasal V-shape dia punya collar ni, mula-mula aku main tadi, aku rasa macam letan ketat juga sebenarnya, mula-mula. Tapi bila dah korang dah try 2-3 kali, dah berlari sikit, so dia akan lose a bit based on korang punya kaki, dia akan fit dengan korang punya kaki. Dan kalau korang selondi, korang boleh gunakan ni, at least korang main peranan. Yang kedua, dia punya keliling ni, tension tape ni, dia rasa macam kaki aku je. Tak rasa macam pakai boot. Sebab dia, satu dia nipis, dan teknologi dia menyebabkan benda ni ringan. Dia memberikan satu kesan ataupun satu impact yang not bad. Ha, tapi kalau korang yang jenis memang laju, memang korang mementingkan kepantasan, inilah salah satu function yang ada tu yang memberikan impact yang cukup kempak. Dan yang ketiga adalah, of course, split outsole ni. Kalau compare to before this, kalau kita nak berlari, kita akan berlari, depends lah, kadang setengah orang lagi macam ni, setengah orang lagi jengkek. Tapi yang ini, bila korang nak pergi je, ni function dia ni. Ni. Sebab benda ni, kalau korang nak move, kalau korang nak speed, kalau korang nak berlari, nak bergerak pantas, inilah salah satu inovasi yang telah diletakkan oleh Adidas dekat boot ni, kempak gila. So, tiga function utama untuk boot Nemesis 19.1 ni adalah again, tension tape keliling ni, dia punya V-shape collar, okay, dan dia punya split outsole ni memang memberikan korang satu pengalaman yang cukup berguna. Korang kena try boot ni yang kau boleh check out saja dekat mana-mana store Adidas dan juga Football Republic. Berharga kalau tak salah aku RM900. Okey, RM900 dan keluaran dia ada satu colour saja, warna ni saja. Boot ni worth it untuk korang rasa. Ini dia Nemesis 19.1 antara player-player international yang pakai, Julian Draxler, Jerman, Firmino, Brazil, Argentina, Lionel Messi dan juga player terbaru datang ke Everton iaitu Moyes Keane yang datangnya dari Juventus antara player yang dibeli agak gempak juga sebenarnya Everton. Okey. So, bila cerita pasal Juventus, kita tolak tepi sikit pasal boot ni. Aku nak bagi korang 3 jersey Juve yang ada putih, hitam, lime pink tu. Lime pink pakai pula food pink. On seteguk. Jersey ni design oleh player-player Juve. First design oleh Janik. Second design oleh Shiglo. Dan juga yang ketiga ni paling special, tak tahu siapa dapat, adalah design oleh kesemua player-player Juventus. Okay, so korang mesti macam tertanya-tanya macam nak dapatkan jersey-jersey ni. Senang saja korang pergi check out Facebook Masses, M-A-S-S-E-S-M-Y. Korang kena like video ni. Video ni lah. Okay, dan korang komen, the best comment, kita akan pilih. Dan 3 jersey ni akan menjadi milik korang. Tapi make sure like dulu video ni.
So terima kasih untuk bulan ni. Kita jumpa lagi bulan depan. Edisi Turun Padang episod yang ketiga. Tak tahu sama ada review boot ke, review jersey ke, ataupun kita akan bersama dengan player-player. Mungkin kita akan bawakan international player, why not? Turun Padang. Jumpa lagi.